Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua anak-anak murid SK Kulai 1 yang saya sayang. Selamat kembali ke sekolah setelah hampir 4 bulan bercuti. Cuti percuma ya kita dapat 4 bulan. Rasanya inilah cuti yang paling panjang yang murid-murid dapat. Seronok ke 4 bulan duduk dekat rumah tu? Mesti ada yang jawab seronok. Yelah, tak payah buat kerja rumah. Tapi ada juga yang jawab boring, rasa macam dah lama sangat tak pergi sekolah, tak jumpa je cikgu. Okay, semua teacher pasti semua tahu kenapa hampir 4 bulan kita bercuti. Ia adalah disebabkan pandemik COVID-19 yang melanda bukan negara kita sahaja tapi seluruh dunia, yang mengakibatkan kehilangan nyawa yang kita tak tahu pun jumlah sebenarnya berapa. Dan negara kita juga turut terjejas. Kita kehilangan 122 orang yang sudah pun meninggal dunia disebabkan COVID-19. Anak-anak murid yang sangat saya kasihi. Disebabkan pandemik COVID-19 ni, norma baru. Kita, awak sebagai murid dan teacher dan yang lain, cikgu-cikgu lain, terpaksa mengamalkan cara gaya hidup yang baru, yang mungkin kita buat sebelum ini tapi kita tak sustain, kita tak maintain. Tapi sekarang kita wajib buat. Kenapa? Virus COVID-19 ini hanya akan terhapus sekiranya kita mengamalkan apa yang dah disarankan oleh MKN. Kita kongsikan sikit . Antaranya yang kita kata 3W. Kita kena buat 3W. Apa tu 3W tu? Okay, 3W tu adalah wash your hand, basuh tangan, kerap basuh tangan. Kemudian you kena pakai mask bila keluar ataupun mungkin kamu ada batuk, kamu ada sakit. So you need to wear mask. Kemudian you kena sentiasa warn, berwaspada. Jangan selalu rapat dengan orang, jangan sentuh-sentuh orang. Antara satu sama lain, kita kena ada jarak. You tak boleh lagi macam dulu bertepuk tampar, nak peluk-peluk kawan, dah tak boleh lagi. Kena duduk jarak-jarak. Okay, dalam masa yang sama, kamu kena elakkan 3C. Apa tu 3C? 3C adalah kamu tak boleh bercakap rapat-rapat dengan kawan. Close communication. Kemudian C lagi satu adalah confined place, tempat yang sangat sesak, macam duduk rapat-rapat, tak boleh dah duduk pergi, macam katakan kamu nak naik lift ramai-ramai, dah tak boleh, dia kena ada jarak. Lagi satu, crowded places, jangan awak nampak ada orang ramai, tak boleh pergi lagi. Pastikan ada jarak antara kamu. Anak-anak murid yang cikgu sayang, sangat sayang ni, memang agak sukar untuk kita yang tak biasa membuat perkara seperti ini. Awak nampak kan bagaimana cikgu-cikgu awak bersusah payah ni nak jaga awak daripada pagi sampailah kamu pulang ke sekolah, ke pulang ke rumah. Bukan senang nak jaga kamu basuh tangan, nak jaga kamu makan, nak pastikan kamu pergi ke toilet, nak pastikan kamu sampai awal ke sekolah. Semua kami kena jaga, anak-anak murid. Tapi dalam masa yang sama, kami juga kena tengok kamu pandai belajar. Kan? Nak pastikan kamu buat homework, kamu belajar, dengar cakap cikgu, jadi orang yang pandai dan juga sihat. Kalau nak bagi teacher masa, teacher akan cakap sampai besok sebenarnya. Tapi cikgu Sharifah kata tak boleh. Kena cakap 2 minit je. Jadi cikgu teacher tengah fikir, apa lagi yang teacher nak cakap dengan awak semua? Okey. Yang last sekali apa yang teacher nak cakap lah. Dengar nasihat cikgu-cikgu, ikut apa peraturan yang telah ditetapkan. Awak sayang diri awak, awak sayang keluarga awak, awak sayang dengan kami cikgu-cikgu SK Kulai 1. Anak-anak murid, teacher akan sentiasa doakan anak-anak murid SK Kulai 1 menjadi anak-anak yang cemerlang dunia dan akhirat. Sentiasa doakan cikgu-cikgu awak, biarlah kita semua selamat daripada pandemik COVID-19 ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.